sejumlah pembalap yang akan balapan di putaran ke-9 Formula E Jakarta 2022 akhir pekan ini mengisi aktivitas mereka dengan foto-foto saat berada di Jakarta. Untuk pertama kalinya, kejuaraan dunia balap mobil listrik digelar di Indonesia, yaitu di sirkuit Ancol yang bernama Jakarta International E-Prix Circuit. Sejumlah pembalap Formula E telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu 1 Juni. Menjelang dimulainya balap Formula E Jakarta 2022 pada hari Sabtu 4 Juni, pembalap menikmati suasana ibu kota Jakarta. Beberapa pembalap berfoto dengan latar belakang Monas atau Monumen Nasional yang menjadi ikon kota Jakarta. Seperti dilakukan oleh Mitch Evans, pembalap Selandia Baru dari tim Jaguar TCS Racing, dan Eduardo Mortara dari tim Rocket Venturi Racing. Pembalap tim DS Tichita yang juga juara Formula E 2 kali, Jean-Éric Vergne, melakukan selfie dengan latar belakang di kawasan Monas. Sementara itu, dua pembalap tim Nissan Edam, Sebastian Bumi dan Maximilian Günther, menikmati cerahnya hari dengan berjalan di pantai sekitar Ancol. Maximilian Günther memuat foto dirinya sedang berteduh di bawah pohon kelapa. Tak ketinggalan, tim Formula E juga memuat foto-foto mengenai situasi di kota Jakarta dan persiapan sirkuit Ancol. Seperti dilakukan tim Envision Racing yang memuat foto kedua pembalapnya di sekitar Ancol dan memotret perahu yang bersandar di pantai. Tak hanya itu, setelah beberapa hari di Jakarta, salah satu pembalap ingin mencoba menjelajahi beberapa wilayah ibu kota. Salah satunya adalah Andre Leterer yang mengunjungi pasar barang antik. Pembalap tim Porsche itu mengunggah momen tersebut di akun Instagram pribadinya. Ia juga turut berfoto dengan penjual barang antik di sana. Making friends, jelasnya. Di unggahannya yang lain, ternyata pemenang 24 Hours of Le Mans ini juga mengamati bagaimana semerawutnya lalu lintas Jakarta. Dalam salah satu unggahan, ia memperlihatkan bagaimana hiruk-pikuk perempatan di sebuah jalan sempit. Andre kagum bagaimana kreatifnya masyarakat Jakarta dalam mengatur lalu lintas jalanan. Ia salut dengan sebuah box kayu yang digunakan untuk pembatas jalan. This is not just a box in the middle of the crossing. It's a road divider for the traffic, tulisnya dengan tanda jempol ke atas. Hey guys, we're here in an event launching the E-Prix in Jakarta, and I just gave Nick a few tips. He's about to drive the car, so let's see what he can do. It's gonna be a fun race.